subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di rumahnya di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Saat ditemukan, kondisi kedua korban penuh dengan luka senjata tajam. Warga perumahan Giriloka 2 Serpong, Tangerang Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad pasangan suami istri di rumahnya. Saat ditemukan, kondisi kedua korban penuh dengan luka senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, rumah tersebut dihuni oleh pasangan Kurt, 80 tahun, warga negara Jerman, dan istrinya Naomi, 50 tahun, warga negara Indonesia. Pasangan suami istri ini dibunuh oleh kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban. Pelaku tega menghabisi nyawa mantan majikannya karena sakit hati kerap dicaci maki. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 363 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.